as-sarafi alladhi iddakharahullahu ta'ala li hadhil ummah, dan setengah dari kemuliaan yang alladhi iddakharahullah yang Allah persembahkan, Allah anugerahkan. Ta'ala li hadhil ummah, Allah yang maha agung, li hadhil ummati, kepada umat ini, ma'adahullahu minasawara, yaitu Allah a'adahullah, Allah janjikan dari wudhu itu minasawami, dari pahala al-jaziri yang besar, wal-fadli al-jamili, dan keutamaan yang bagus al-wudhu'i atas wudhu. Jadi Allah akan berikan satu keutamaan, satu pahala besar dan keutamaan yang bagus dari kita berwudhu. Famin zalika, dan setengah dari yang disebutkan keutamaan tadi adalah annal wudhu'a yathhurul insan minal khotoy, bahwasannya wudhu sebagai alat bersuci untuk ibadah, yathhurul insana minal khotoya, wudhu itu dapat mensucikan orang minal khotoya, dari berbagai dosa-dosa. Jadi dosanya manusia itu dapat suci, dapat bersih dengan pelantara wudhu. Wayatanal zofa jawari haku, dan menjadi bersih suci anggota tubuhnya. Tentu yang disebut anggota tubuh yang dibersihkan adalah anggota tubuh wudhu. Anggota tubuh wudhu itu bisa bersih dengan sebab diwudhukan. Wahidatan wahidatan atau wahidatan ba'da wahid, satu demi satu bersih itu anggota tubuh dengan wudhu. Fakullama wasala jarihahu, maka tak kala seseorang membersihkan jarihahu, akan anggota tubuhnya, kharajat minhal khotoya, maka akan keluar dari tubuh-tubuh itu al khotoya, akan dosa-dosa, allati iktarabtaha, yang dosa itu dilakukan sepanjang hidupnya. Hebat. Hebat. Jadi wudhu itu apabila seseorang melakukan, maka dapat membersihkan darinya daripada dosa-dosa dan mensucikan anggota-anggota tubuhnya, wahidan wahidan, wahidatan wahidatan, atau wahidatan ba'da wahid, satu demi satu anggota tubuhnya menjadi suci. Lalu apabila dia sedang membersihkan akan anggota tubuhnya, itu keluar dari anggota tubuhnya khotoya, dosa-dosanya. Jadi manusia mulai berdosa sejak usia 15 tahun, dia laki-laki. Ini kecil-kecil begini nih, belum ada dosa. Belum apa? Belum ada dosa. Ya, masih kecil belum ada. Belum ada dosa. Lalu siapa yang memikul kesalahannya kalau dia masih kecil? Yang mikul kesalahan bapak. Jadi anak kecil mah mentang-mentang belum berdosa terus berbuat kesalahan seenak-enaknya. Enggak, dosa itu akan dipikul oleh orang tua. Orang tua yang memikul. Nah, bagi orang tua yang sudah berdosa, yang dia berdosa pada usia 15 tahun lebihnya itu, maka dosanya bisa gugur dengan dia berwudu. Pasti al-insan mahalul khotob iwan isya, disebut dia sepanjang hidup namanya manusia, maka mahalul khotob iwan isya akan menjadi tempat kesalahan dan dosa. Lalu bagaimana cara menghapus dosa? Nah, ini kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Cara menghapus dosanya,
cara menghilangkan dosanya adalah dengan kemuliaan wudu. Dengan kemuliaan wudu. Qala Nabi bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man tawaddoa wa ahsanal wudu'a. Man tawaddoa, siapa orangnya tawaddoa berwudu ia wa ahsanal wudu'a, dan dengan wudu yang sebaik-baiknya. Ahsan, yang paling bagus wudunya. Artinya wudunya sesuai dengan syariat, ketentuan syariat dan batas-batas anggota yang dibasuh. Kharajat khotoyahu, maka akan keluar khotoyahu, dosa, akan dosa-dosanya, min jasadihi, dari badannya. Lalu wudunya benar. Hatta tafruja min tahti adbari, sehingga itu dosa bisa keluar min tahti adbari, dari bawah kuku-kukunya. Jadi kalau kita wudu tuh, maka dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku kita. Jadi ketika air itu mengalir dari tubuh yang kita wuduin, maka itu keluar dosa dari bawah kuku.